Ya, seperti yang kita ketahui bersama-sama, jika baru-baru ini sebuah video viral di media sosial yang dimana dalam video tersebut memperlihatkan seorang pemuda yang tiba-tiba saja dipeluk oleh seorang ibu-ibu di pasar. Ibu-ibu tersebut mengatakan jikalau dirinya itu mirip dengan anak kandungnya yang telah meninggal dunia. Cok, apa belanja? Nah, diketahui sosok pemuda tersebut itu bernama Ray Fasung yang tidak sengaja bertemu dengan ibu-ibu yang tengah berduka di pasar beberapa waktu yang lalu. Bahkan baru-baru ini Ray Fasung semakin dekat dengan keluarga ibu tersebut. Bahkan dirinya pun hadir nih dalam acara 100 hari meninggalnya almarhum. Nah, baru-baru ini Ray Fasung mengatakan berkunjung di acara 100 harian almarhum Andre. Ibu sempat nggak kuat untuk kita bisa bertemu dan nggak mau menatap wajah saya, katanya. Andre sangat beruntung begitu dicintai keluarga besarnya, terutama dari ibu. Semoga ibu nggak sedih lagi dan kita semua bisa sama-sama mengikhlaskan Andre yang sudah bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan memang selalu punya skenario yang begitu baik dan indah, kata Ray Fasung tersebut. Nah, Ray Fasung juga mengatakan banyak pelajaran dan kasih sayang yang diajarkan atas kepergian almarhum Andre. Kita menjadi semakin sayang nih dengan orang tua, terutama ibu-ibu kita.